salam sayang, salam tema yang sayang diangkat pada tahun ini oleh kami di Media Prima untuk Ramadan dan juga Raya. Dan yang menariknya, lagu Raya kali ini tak pernah-pernah difikirkan akan dinyanyikan oleh sepasang anak dan juga duo ni lah. Anak dan ibunya. Dan hari ini kita bersama dengan mereka di talian video berbaju berbusana kuning ini. Amiza, Aznan dan Adrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sayang, salam lebaran. Selamat Hari Raya. Dah macam adik-beradik ni. Tak aci lah macam ni. Tak aci betul. Adrian macam tak percaya je. Tak boleh terima yang cakap adik-beradik. Bukan tak boleh terima ke, dia kata. Nampak macam muda lama ni. Okey, mungkin boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan lagu Salam Sayang ini, bagaimana, siapa yang melamar siapa, pembikinannya, silakan. Salam Sayang, sebenarnya pada awalnya kita nak buat untuk macam pengenalan untuk Adrian. Lepas tu bila dah berbincang dengan Sharon, Sharon kata, why not, dia kata, you nyanyi sekali. Okeylah, itu perbincangan awal. Lepas tu bila bila dilamar oleh Monkey Bone, bila dia tahu kita ada planning pasal lagu Raya ni, so dia kata, dia orang dengar lagu tu, dengar, dia kata, okey, dia orang setuju kami nyanyi berdua, dan lagu tu dia ambil untuk menjadi lagu kempen untuk Media Prima untuk Salam Sayang. Okey, baik. Itulah ceritanya. Oh, maknanya asalnya lagu ni dirancang sebagai lagu solo untuk Adrian lah ya? Adrian. Okey. Adrian, bila dapat tahu mama pun kena nyanyi, awak rasa gembira ke? Awak rasa, alah, kacau lah mama ni. Baru nak ada single solo. Rasa gembira sebab mami kan ada banyak experience kan. Adrian, ini pertama kali ke Adrian masuk studio merakamkan lagu? Macam mana pengalaman tu kalau boleh kongsikan? Rasa mula-mula tu takut-takut kan, lama-lama rasa biasa. Yang part tarik tu susah tak nak buat ke awak dah memang biasa lagu tinggi-tinggi? Dah biasa. Ya, orang sebelah tu biasa tak? Mak dia memang biasa pat-pat tinggi. Apatah lagi kalau kat rumah. Oh, iya. Mak-mak kan? Ni, maminya pelakon. Bakat ni, vokal ni dia ambil daripada siapa ni? Ke ada keturunan mana-mana? Amiza yang sebelum ni penyanyi ke? Macam mana, Adrian? Macam mana? Kurang dengar lah. Tak dengar lah, Adrian. Adrian kena cakap dengan mami dekat lah, sebab mic dekat mami tu. Mami kata ikut daripada Lady. Okay. Tapi mami pun mengaku yang mami pandai nyanyi. Okey. Okay, dapat dua-dua lah. Jangan percaya sangat apa yang cakap tu. Amiza, sebenarnya, okey, ini soalan serius. Dari mana turunnya bakat Adrian? Okey, sebenarnya kita orang ni memang suka menyanyi dekat rumah. Kadang-kadang dulu pergi menyanyi dekat karaoke. Lepas tu bila kadang-kadang bila ada show, saya buat MC, saya ambil package sekali lah, menyanyi sekali. Apa macam, bukanlah untuk sedap didengar, tapi sebagai penghibur. Untuk show lah, itu je. Tapi yang pandai menyanyi, yang tahu pasal sumbang mambang ni, daddy dia. Baik. Dan difahamkan suara daddy ni macam Rory Marantika sikit ya? Daddy tak dengar lah. Daddy ada dekat sini tak? Masuklah sekali kalau boleh. Daddy dengan kain plekat, okey? Tak apa. Baru tak raya. Nampak sini je. Ini baru raya PKP. Tadi kita dah tayangkan juga video klipnya. Mungkin boleh kongsikan juga sebab konsep yang digunakan menarik. Ada drama Bahari Raya juga, macam persiapan nak raya. Mungkin boleh kongsikan penggambarannya? Okey, sepatutnya penggambaran itu dilakukan di outdoor. Amiza, kita kurang dengar lah. Ada gangguan
jalan sikit. Ke tercabut tu, tercabut dekat jack tu. Amizah kalau boleh dengarkan kami, boleh kita dengar kita kurang dengar sikit. Oh, hari ni banyak dugaan. Betul, dugaan betul. Isnin. Tak dengar, nampak gambar je. Tapi dengar kami ya? Dengar. Kami tak dengar awak. Mungkin boleh adjust sikit kot. Cocok-cocok ke? Tak kira kami nak dengar juga. Tak dengar juga? Tak dengar. Kita tak apa, mungkin nanti boleh betulkan dulu. Ataupun Adrian boleh buat bahasa isyarat ke? Kita kena tulis. Kita WhatsApp lah, kita WhatsApp. Itu antara cabaran. Kita akan cuba berhubung semula lah. Yeah. Ya, kalau anda para penonton yang ingin menonton video klip lagu apa ni Salam Sayang. Ni ya. Selain daripada mereka pasangan anak beranak juga, ada juga personality media prima yang lain. Ya, Asrul ada, Nick Nur apa, Syuhada, Zach American ada. Dan beberapa personality dari Wow Shop juga ada dengan kita di situ. Dilakukan dalam suasana yang penuh harmoni, ikut SOP, peraturan semua ini di-scan satu-satu ni. Seorang-seorang ni baru boleh lah. Gambaran. Okay. Yeah. Gambaran betul-betul dilakukan dalam keadaan SOP terjaga. Okey, boleh dengar kami sekarang, Amizah? Hello. Hello, dengar tak? Dengar. Ya. Tadi di mana kita soalannya? Penggambarannya. Penggambaran. Jadi ni penggambaran ni studio ke ataupun rumah sesiapa? Sebenarnya di studio sebab kita kan SOP, dengan SOP so kita tak naklah shooting di luar. Kita shooting di studio, jadi lihatkan penglibatan-penglibatan yang sepatutnya lah. Okey. Di luar kita takut ramai kan? Betul. Okey, baik. Ini suasana ialah suasana video muzik kalau lagu raya ni memang nampaklah kemeriahannya. Okey, raya kali ini kalian bagaimana? Nampak baju tu meriahlah. Dan selain daripada itu saya tengok apa havoc raya. Havoc raya pun nampak meriah. Tapi di rumah ni macam mana keadaan kalian raya? Kita orang memeriahkan sendiri diri kita orang. Sebab kita kena gembirakan diri kita sendiri, kan? Memang kita PKP, tak boleh pergi mana-mana, tapi kita ada suami, kita ada anak, kita ada family di dalam rumah, di rumah kita gembirakan sesama sendiri. Adrian, bagaimana rasanya beraya tahun ni berbeza status? Kan, tahun ni dah semakin dikenali ni, kalau tak mungkin sebelum ni Mami je dikenali. Tahun ni Adrian lebih dikenali dari Mami, macam mana? Sebelum ni anak artis, sekarang awak pun artis. Awak adalah artis. Raya ni sendiri pun cuma kurang meriah. Air suasana raya. Tapi tahun ni dia dah bagi duit raya lah. Dia yang bagi ya? Oh ya. Cepat dapat dia. Baru 13 tahun dah boleh bagi duit raya. Itu dahsyat tu. Alhamdulillah. Ya. Dengan TV3 hari tu ada show yang TV3. Dia dah boleh bagi duit. Alhamdulillah. Okey, kita doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Mana tahu lepas ni ada single juga. Sama. Kenapa tak teruskan ni? Ellie, single mama, kenapa tak teruskan ujung tu? Tak kan? macam mana tahu saya nak cakap tu? Tak apalah. Single Adrian satu, single mami satu ya. Single Adrian terlebih dahulu ya, kita utamakan anak-anak. Tak apa, apa pun kita nantikan juga. Senang cerita dua single keluar serentak lah ya. Okey, selamat raya. Terima kasih kedua-duanya. Kira salam apa Cik Busu ya. Kira salam Daddy. Assalamualaikum. Bye. Amizah Aznan yang tidak pernah tidak menceriakan. Betul. Dalam apa keadaan sekalipun kan. Betul. On je dia pun on lah. Dan anaknya Adrian cuma kita untuk lagu Salam Sayang. Okey.